Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga Jago 99 pada kesempatan sore hari ini sebagai peternak pemula akan mereview hasil dari telur untuk ditetas dengan alat tetas yang masih manual dan sederhana ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah menetas. Kebetulan 4 minggu 14 November kemarin tanggal 3 sudah mulai menetas. Pada pagi hari ini mau diturunkan, mau dipindahkan. Jumlah 10 yang berarti lainnya sekitar 7 itu berapa itu? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya benar 7. Ya seperti apa yuk? Ini hasilnya. Ini yang ini baru minggu kemarin. Sudah cukup, sudah 3 hari menetas. Kebetulan ini dua indukan ayam AK, ayam kampung asri dengan satu pejantan rambunan ayam ayam Bangkok. Nah, kebetulan ini adalah salah satu keturunan yang baru ditosan tadi. Babon satu yang ketampak dan ini adalah pejantannya. Ini periode pertama telur 5 jadi 3 yang menetas. Periode yang kedua dari menetas tadi itu alhamdulillah 10 dapat 7. Nah, ini periode ketiga. Semoga nanti utuh. Ya, tempat sudah dipersiapkan di hati sejak pagi untuk persiapan dari DOC yang baru menetas itu tadi. Ya udah mulai itu kan, alhamdulillah sudah bisa menyisikan diri latihan untuk pakan dan minuman telah disediakan. Air putih biasa saja. Kebetulan saya menggunakan air putih ayam matang. Sudah dipersiapkan gimana lama matang. Ya, agar tujuannya ya ayam sehat, bebas bakteri atau virus yang dibawa oleh air. Ayam-ayamku di sini ini baru sekitar 10 hari. Untuk jembelan saya kasih maggot. Umurnya masih PR1. Saya siapkan dan alhamdulillah sampai hari ini baru kasih maggot ya, sehat aman. Yang ini pun demikian, sudah saya kasih maggot ntar baru 6 harian atau 1 minggu. Maggotnya di bawah sudah dipersiapkan. Demikianlah sahabat peternak pemula dimanapun berada. Setelah ini setiap saat akan selalu update pertumbuhan dan perkembangan ayam
Pam Jago Bunga 99 sebagai sarana sosialisasi dan pembelajaran beternak ayam kampung seperti apa dengan komposisi pakan maggot, ternak maggot, dan posisi pakan jadi atau komposisi formula yang lain terhadap keberhasilan, terhadap keberhasilan bobot dan faktor usia ayam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.